Hari ini saya diundang Pak Presiden terpilih, Pak Prabowo, untuk menyampaikan bahwa seperti yang beliau telah sampaikan berkali-kali di acara-acara PKB, di berbagai pertemuan, menyampaikan bahwa beliau akan mengajak semuanya untuk bersama-sama mensukseskan pemerintahan 5 tahun yang akan datang. Tentu sejak Pak Prabowo habis ditetapkan oleh KPU, langsung datang ke kantor PKB, selalu hadir di dalam acara-acara PKB, tentu ajakan itu buat PKB sebuah penghormatan yang sangat penting untuk bersama-sama seperti niat PKB, kemaslahatan, kebaikan, dan kesuksesan pembangunan pemerintah yang akan datang. Dengan hari ini diundang berarti PKB akan memperkuat tim Pak Prabowo di dalam pemerintahan yang akan datang. Jadi kira-kira menteri posisinya apa nih? Nah, soal posisi atau siapa saja kader PKB, saya sampaikan kepada beliau, Bapak Prabowo, bahwa PKB dan seluruh kader-kader inti dan kader-kader utamanya siap ditugaskan atau tidak ditugaskan.